unlimited wants ni. Unlimited wants bermaksud kita manusia ni adalah dikategorikan sebagai men with non-stop, unstoppable. Kehendak, keinginan yang tidak bersempadan. Kalau kita dah ada baju satu, dua almari, tapi kita nak tambah lagi baju kita, kenapa kita tak rotate baju kita? Kita dah ada phone, kita beli the latest phone, iPhone 11 Pro. Tapi bila keluar je yang baru, iPhone 12, nak lagi. Nak lagi tu tak apa. Tak ada duit, tapi nak lagi. Tak ada duit, tapi nak pakai iPhone. Ha. So, ini yang dikatakan nafsu. Nafsu. Kita tak bercakap tentang orang yang mampu. Orang yang mampu, dia mampu untuk mendapat apa yang dia boleh dapat sebab dia mampu. Tapi bagi orang yang tak mampu, bila nak juga barang yang benda yang tak mampu, itu yang dikatakan sebagai orang yang berlebih-lebihan. Tapi even tu kita kaya sekalipun, kita tak boleh berlebih-lebihan dengan kata lain menunjuk-nunjuk. So seperti by the Islam researcher kat sini, Muhammad Syukri Saleh, men's unlimited wants are motivated by the stages of nafsu ataupun yang paling rendah, amarah, lawamah dan juga mulhamat. So ini yang orang kata nafsu ni yang akan mendorong seseorang manusia to act or consume excessively. Nafsu haiwan juga, lawamah, amarah, itu juga adalah mendorong kita untuk menjadi seorang yang berlebih-lebihan dengan unlimited wants. Sebab nature manusia. So kalau dalam sistem ekonomi dengan Islam, dengan sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi fahaman konvensional, unlimited wants itu dilihat sebagai seorang yang, sebagai satu prinsip yang contradict. Sebab Islam tidak setuju dengan unlimited wants because of dia akan mendorong kita dengan keinginan yang tidak terkawal, berlebih-lebihan dan juga kata mengikut nafsu dalam consume sesuatu perkara. Alright. So the higher level of nafsu such as mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. So ini boleh dicapai melalui proses mujahadah nafsu, radiyah nafsu, terbiah nafsu, tazkiyah nafsu. Maksudnya yang mampu mengawal kehendak dan juga keinginan seseorang. Tapi agak sukarlah sebab kalau kita lihat bagaimana seseorang itu mengawal nafsu, susah, susah. Nak kata apa ni? Nafsu, kalau lelaki ni, nafsu dari segi ya, yeah, I don't know. Saya tak tahulah nak interpret macam mana, tapi orang kata nafsu lelaki ni ada satu je kan? Nafsu perempuan ada tujuh, betul ke tak? Okay. So, kalau seseorang itu meletakkan, okay, accountability towards Allah sebagai kata guideline dalam, sebagai kata panduan, guideline, panduan lah, kehidupan, maka perkara ni boleh dikawal, perkara ni boleh dikawal, which man, human being can differentiate sama ada kau nak jadi haiwan ataupun sebaliknya. Kau nak jadi apa? Ataupun kita nak pergi kepada terpesong daripada fitrah kita as a human being. As a human being. Fitrah kita sebagai manusia adalah kita perlu
menjadi hamba Allah yang mematuhi segala suruhannya dan menyembahnya 5 waktu sehari, solat 5 waktu, dan menunaikan rukun iman dan rukun Islam, dan juga tidak menidakkan apa yang kata Allah has determined to us. So seorang yang mampu melakukan perkara ini, yang mampu hidup dengan dengan fitrah as human, dia akan selalu aware of crime, corruption, unjust dealing, dan apa-apa sahaja that against the teaching of Islam. Kita tak akan buat perkara seperti menipu orang, kita tak akan membunuh orang, kita tak akan go against anything that will harm people or other makhluk. Itu yang dikatakan sebagai fitrah. And then how this fitrah, this belief towards what Allah has designed to us, will lead to our control towards nafsu tadi. Sama ada kita nak jadi haiwan ataupun kita nak jadi manusia sebaliknya. So this is what Allah has said, has commanded in Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat 8. Kita tak boleh berlaku tidak adil. Sebab adakah perkara tersebut membawa kita kepada ketakwaan? Tak. Kita tak akan berlaku adil. Kita akan berlaku adil kalau all these things being kata dah kata interrelated ni dengan akhlak tadi. Macam mana akhlak akan mengawal jiwa kita, Islam, akhlak, kata ethics of soul, and how the ethics will control over our nafsu to be to act as a hamba Allah yang hidup ataupun yang mengikuti follow to be as a fitrah, as a human being, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah ataupun kita panggilkan sebagai fitrah tadi. So secara tak langsung dia akan kata sebenarnya mampu mengawal all these kata keburukan, crime, corruption, unjust dan semua sekali. Kau nampak tak ke tak nampak apa yang aku cakap? Hopefully you boleh nampak the connection antara perkara-perkara yang saya mention, Islam, soul, sebagai akhlak as a soul, hubungan kita dengan nafsu, and how to get control over it adalah menerusi kawalan kita ke atas apa yang Allah dah tetapkan dan larang, to follow as a human being, ataupun mengikuti landasan sebagai mana fitrah Allah yang telah ditetapkan. So, kalau kita go against this fitrah, Allah kata kau jangan buat ni, kau buat juga, so dia akan merosakkan keseluruhan jiwa tersebut. So dah rosak jiwa, maksudnya soul, akhlak itu akan rosak, dan nafsu akan taking over for everything. Sebab kita dah go against. Bila kita melakukan kesalahan, sebenarnya kita dah meletakkan diri kita sebagai nafsu yang paling bawah. Kita tak mampu berkawal yang nafsu paling bawah sebagai haiwan. Alright? Okay. Macam dalam surah pasal fitrah tu ni, disposition, akhlak is parallel with human nature,
fitrah with religion and ethics, are part of human primordial disposition, fitrah. Yang Allah mention in Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Certainly diversify in this Quran and people from every kind of example. So dalam surah Al-Kahfi tu kita nampak macam mana peristiwa orang yang tertidur tu kan. Saya pun baca jugalah dia punya terjemahan dekat situ. And then dalam surah Al-Ma'rij, indeed mankind was created angels. Kita ni dalam kata kehidupan kita ni sentiasa dibelenggu oleh rasa was-was. In fact dalam sembahyang pun kita cuba untuk tidak berasa was-was, tapi kadang tak boleh nak lari sebab syaitan tu ada je duk main kat telinga kita. Orang kata so bila evil touch him, bila syaitan jentik je kita, so kita akan orang kata either kita akan ikut ataupun kita takkan ikut. Sebab itu fitrah bukan fitrah manusia, itu kejadian manusia, jiwa kita. Sebab syaitan dah berjanji dia akan tidak akan tinggal manusia sekalipun untuk terus berada bersama kita walau apa juga keadaan sekalipun, sehinggalah kata saat terakhir nyawa kita ditarik, masa sakaratul maut, sampai ke tahap itu. Itu janji janji syaitan pada Allah. So hanya apa yang boleh kawal adalah keimanan seseorang. Alright, so saya rasa jelas kat sini hubungan antara keempat-empat perkara ni. So last adalah saya nak sentuh di sini di axioms Islamic ethical philosophy. Di axiom, axiom ni apa ya? Axiom ni macam rukun juga lah. Foundation, asas. Axiom. Prinsip, asas, prinsip. Four ethical axioms that serve as the philosophical foundations of Islamic ethical and economic system. Ada empat perkara kat sini. Okay, kalau kita lihat kat sini, kenapa gambar rajahnya ada satu je? Tauhid je. Pelik ni. Sekejap. Alright. Equilibrium refers to a sense of balance in various aspects of human life to achieve social ideals and justice. Free will relates to individual freedom of choice. Responsibility is a duty. Okay. Oh, dia ada. Sorry, saya rasa ada masalah kat sini dari segi table ni. It should be, saya akan bagi yang, saya akan lihat ni, saya akan check yang, kenapa tinggal satu je ni. It should be ada empat kat sini. Three factors that influence. Ada empat axiom kat sini. Equilibrium, free will, responsibility, dan juga benevolence. Sorry, ada empat. Equilibrium, nanti aku tengok yang ni mana hilang ni.
So kita manusia ni kita hidup adalah sense of balance yang saya katakan tadi untuk mencapai dua hubungan dalam kehidupan kita. Hablum minannas, hablum minallah sebagai orang kata as our objective untuk mencapai sebagai hamba Allah to please Allah untuk mencapai redha Allah dalam whatever we do in this world. Kita nak redha Allah, kita nak kalau kita bekerja, kita nak supaya gaji kita berkat. Kalau kita layan mak ayah kita sebab kita nak supaya kehidupan kita berkat. Berkat tu maksudnya Allah kata suka dengan apa yang kita buat. So itu yang kata madbatilah, to please Allah. Jaga ibu bapa, hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan adik-beradik, hubungan kita dengan jiran. So benda tu adalah berkaitan. Equilibrium is that kita perlu balance antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Dan juga dengan universe, dengan makhluk-makhluk lain. So everything kena be, orang kata, balance, kena balance. Tak boleh terlalu lebih, tak boleh terlalu kurang. Sampai kita menidakkan, orang kata warak, tapi kita menidakkan hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan jiran, tegur jalan, tegur berselisih pun tak tegur, tak bagi salam. So, dia jadi ada kepincangan di situ. Kita punyalah baik bersedekah ke sana ke sini, tapi bila kucing minta makan pun kau tak nak bagi. Kau bagi racun. So, apa hal? And so, dalam Islamic ethical, balance itu adalah orang kata al-mizan. Bila kita, even kita meninggal nanti sekalipun, kita akan ditimbang amalan kita, amalan baik dengan amalan buruk. And so, kehidupan tu kena kena balance supaya hidup kita terancang dengan dengan orang kata apa, hablum minannas akan guide kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Alright, yang kedua adalah responsibility is the duty of individuals to obey the will of Allah. Duty to oneself, duty to the society keseluruhan. So dia tak tinggal kat sini. Tanggungjawab kita kepada Allah untuk jaga hablum minallah, tanggungjawab kita terhadap diri sendiri, dan juga maksudnya diri sendiri kat sini kita ada kehidupan orang kata bila kita ada duty kita sebagai anak, duty kita sebagai seorang suami ke atau sebagai seorang isteri, duty kita sebagai kata guru ataupun sebagai kata pekerja. So kita ada tanggungjawab kita terhadap tanggungjawab kita untuk diri kita sebab kita terima gaji, maka kita perlu menjadi seorang pekerja yang terbaik, perlu memberi yang terbaik. Dan juga begitu juga kalau kita berada dalam satu kawasan pekerjiranan, kita perlu menjadi, we need to be belong to the society. Jangan sampai, kau kenal tak orang sebelah rumah tu? Tak kenal pun. Tak pernah aku bercakap dengan dia. Pah, aku pun tak pernah senyum. So, macam mana? So, ini yang katakan responsibility. We are responsible towards semua perkara dalam dunia. Okay? Yang keempat adalah benevolence. Maksudnya adalah kita adalah perlu bersikap baik towards others. Ini ada banyak rujukan kat sini sebenarnya. So others tu kita merujuk kepada banyak pihak. Others. Society. Kita cakap tentang hablum minannas.
hamlu minan nas, ataupun kita pecah kepada the relationship of man to man, man to universe, dan juga universe itu merangkumi tumbuhan, merangkumi bumi, apa sahaja yang terkandung dalam bumi, haiwan dan juga alam semula jadi, macam mana kita menjaga air dan semua. So itu yang kita ambil dari skop yang lebih meluas. So kita perlu be benevolent, bukan hanya kepada sesama manusia, bukan hanya kata hanya yang berakal, tapi termasuk juga sesama makhluk. Dan apa jua yang Allah bagi percuma ke atas dunia ni. So this is an important characteristic of bias individual. Yang keempat-empat ni menentukan tahap ketakwaan seseorang. The core value yang akan menentukan bagaimana kita akan hidup dalam kehidupan harian kita. So these four things being derived from Quran yang menjadi orang kata framework yang kita panggil sebagai Islamic ethical framework yang mengandungi di Islamic worldview, worldview ataupun kita berkata sebagai Islamic tasawuf tadi, yang berpandukan kepada hablum minallah dan hablum minannas. So this concept of tauhid, this concept of tasawuf sebenarnya digarap, di-extract from the principles of tauhid. Tauhid adalah the oneness of God, kepercayaan kita kepada Allah, ketakwaan kita, the level of our iman towards Allah, khalifah, ketanggungjawab kita terhadap manusia sebagai khalifah, sebagai wazir. Kita perlu menyampaikan, ini adalah sikap Rasulullah sebagai yang menyampaikan as the messenger, dan juga sebagai abdullah. Okay. Alright. Saya rasa akan saya akan lihat semula kepada exam. Okay. So saya rasa boleh faham Nanti saya akan bagi detail untuk table 2.2. Alright, last part saya akan cuba lihat kat sini adalah three factors that influence. Ada tiga perkara yang mempengaruhi ethical behavior in Islam. So ada organizational factors, individual factors dan juga legal, organizational dan juga individual. So yang ni saya akan tinggal untuk you explore. Nanti saya akan bagi task for you on how to look at this these apa kata factors secara lebih mendalam, supaya you faham macam mana untuk to connect with whatever we have discussed tentang Islam as akhlak nafsu, dan juga hubungan dengan nafsu dan juga hubungan dengan manusia berdasarkan kepada fitrah tadi. Alright, so that's it. Thank you. Assalamualaikum.